vinyl. Vinyl banyak yang dibawain dan rata-rata art rock. Art rock dan jazz. Kalau kalau Opa dengerin ini ya kayak Benny Goodman, ya kayak gitu, Paul Anka. Terus apa namanya? Selena Jones, jazz-jazz yang black ya. Nah kayak gitu. Kalau kalau gue dengerin dari dia, dari om gue itu ya dengerin ke Black Sabbath, Zeppelin, Grand Funk Railroad, terus apa? Jadi banyak reference 70s-nya, 60s-70s-nya. Banyak, banyak. Terus Oma kebetulan juga dia ini instruktur piano jazz. Instruktur piano jazz. Jadi Opa sama Oma tuh dulu ketemu di Belanda waktu mereka kuliah, dua-dua yang satu di kuliah di satu di Leiden, satu di Rotterdam. Itu ketemu, terus mereka musik. Mereka memang dipersatukan oleh musik juga. Dua-duanya senang musik. Opa main ukulele, sama main gitar, Oma tuh nyanyi sama main piano. Iya, dipertemukan di panggung. Dipertemukan atau di satu acara. Di acara-acara sampai mereka nikah, dan nikahnya juga di mungkin mereka nikah di London tuh. Referensinya banyak gitu. Itu terus nyokap penggemar Guru Gipsy. Om Krisya tuh itu kalau kaset bisa teriak sih, kayaknya gue udah teriak tuh bang. Tiap hari bang. Iya, kali diputar. Gila sih. Itu iya. Tuh yang bantu lu di rumah selalu album Badai Pasti Berlalu tuh yang hijau tuh, si Nakim lagi lari itu selesai sih tiap hari itu bubar. Itu gila. Itu masa kecil lu tuh lu ditemenin itu ya. Iya. Terus yang membuat lu jadi drummer? Yang membuat gue jadi drummer. Selain tadi lu sebut Erika dan apa? Tadi kan masih ada satu. Gua tuh akhirnya setelah SD itu tadi dari yang level orang-orang tua ya. Okay. Tapi kan gue juga punya abang sama kakak cewek nih. Yang mereka besar dari musik-musik new wave 80 kan. Gue dengerin apa namanya? Tears for Fears, gue dengerin Depeche Mode, gue dengerin Scritti Polity, dengerin Mister. Erasure dan segala macam itu dari dia, dari kakak-kakak gue. Dengerin Queen yang tapi album yang ini ya, yang udah mulai agak new wave ya. Yang 80 ini. Iya, 80-an. Terus dengerin Rush. Itu dari abang gue. Mulailah di situ dengerin glam rock, dengerin apa band-band kayak Whitesnake, kayak Iron Maiden, speed metal. Itu dari abang gue. Gitu dan cuman dari kakak gue yang cewek ini juga dia ngasih satu jenis musik namanya adult contemporary, tahu enggak? Itu popnya 80 lah, pop khas 80 yang gabungan fusion, jazz, ada R&B-nya. Pop kreatif. Iya, George Duke, Luther Vandross, yang kayak gitu-gitulah. Oh itu juga melengkapi itu, masa kecil lo ya? Nah itu gue milih untuk dengerin itu gue seneng. Luther Vandross, jadi kayak kompilasi juga jazz. Ya bro ya? Kompilasi jazz itu. Iya, nyanyi lo sekarang berguna. Cuma tetap belum bisa apa lirik. Pantes tak lo bisa nyanyi kompilasi Jesse Cino Tunes. Cino Panelli waktu itu. Ya, Cino Panelli. Iya kan? Itu kompilasi Jesse Cino itu sangat ini bang, sangat akrab banget. Booker T. Jones, ini kayak gitu-gitu, Walter Vandross, Cino Panelli, George Duke, itu gue besar di sana. Sama white apa kayak white jazz ya, kayak Dripping Tones, Yellow Jackets. Oh lu dengerin juga? Dengerin. Yang kayak begitu juga dengerin ya? Iya, Kasupia. Dengerin. Oke. Kalau blues ya, kalau blues paling gue paling deket ya paling Eric Clapton atau Hendrix. Oke lah. Ya. Mungkin lebih ke kayak yang lebih light sedikit. Mungkin zaman yang dulu kan, kalau sekarang John Mayer, kalau dulu Stevie Ray Vaughan gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Sedikit turun dibanding Hendrix ya. Jadi udah senang yang kayak begitu. Nah kalau new wave ya, Duran, Beach Mode, gue suka elektronik atau The Cure. Banyak sih, banyak sebenarnya yang gue dengerin. Nah cuman akhirnya sampai gue memilih drama.